Reza, gadis asal Jeneponto, Sulawesi Selatan viral karena suaranya mirip artis mendiang Nike Ardila. Karena viralnya Reza diundang stasiun TV swasta Indonesia. Sementara Ketua Nike Ardila Fans Club NAFC se-Indonesia, Emma Amrin mengatakan, pertama kali mendengar suara Reza dikira lip-sync. Pertama saya dengar pertama itu lip-sync. Saking penasarannya dan ingin memastikan itu suara lip-sync atau suara asli Reza, Emma Amrin terus mendengarkan suara Reza. Saya dengar-dengar terus, ada sih perbedaan ternyata asli suaranya dia. Sempat merinding juga sih, ungkapnya. Emma Amrin juga menyampaikan bahwa fans alam Nike Ardila di Indonesia ada sekitar 5.000-an terdaftar. Dengan munculnya Reza, fans NAFC dapat terobati kerinduannya karena mendengar suaranya mirip Nike Ardila. Mari kita dengarkan bersama suara aslinya Reza yang sangat merdu dan mirip dengan suara mendiang Nike Ardila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai permintaan teman-teman, saya akan bernyanyi tanpa musik. Oke. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Mempunyai seorang teman sepertimu, seumpama duri menikam hati, biar serupa hakikatnya berbeda, hilang kejujuran sering kau ucapkan sewaktu dulu. Pemikiran kita yang sering bertentangan menjadikan hidup tak sehaluan. Jalan akhirnya adalah perpisahan yang akan dapat memberi suatu kesan yang mendalam. Di dalam ketiadaanku, hilanglah dosa melingkari diri dan hatimu yang simpati. Dengan apa sudah kau lalui, sementara ada ruang waktu. Aku bersama doa yang tak henti, agar kau sadar dari mimpi yang tiada menjadi pasti. Aku menjadikan diri satu kenangan paling hitam yang tak mungkin aku lupakan walau di mana kau berada. Yang tak mungkin aku lupakan di mana kau berada.